talaga sa pagi. Pag ini kumulo ito na kawawa na pagi kabakyan tahun na BM daerah tagang itu tempat di umat yuman sorry ko yan. Jadi yang mengambil ini hanya jemaat yang sudah dibaptis. Kita ingat masing-masing kan? Kalau sudah baptis, kita yang ambil. Kalau belum baptis, pikir-pikir kita dalam. Belum lagi bermula, sebentar lagi akan kebaktian bermula. Ini baru menunggu kehadiran semua orang. Kalau di gereja sudah penuh, boleh beredar teknologi dan perbaikan tentang LCD kita sudah bertambah baik. Dan screen itu bertambah besar begini. Jadi kita boleh pergi beredar ke blok I ya, kalau LCD sudah penuh. Oke, okay, terima kasih. Thank you.
di mana Tuhan kita hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami siap untuk melayani oleh firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu, karena hamba-Mu bukanlah sesiapa. Hamba-Mu hanya urusan terdiri, tetapi hanya menyerahkan seluruh diri menjadi alat yang kiranya Tuhan mengalir berkat-Mu kepada jemaat yang hadir pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan, di mana kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan mempersiapkan hati kami untuk bersekutu dengan lebih akrab dengan Tuhan dari hari ke hari, berjalan bergandengan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan dari doa kami, diberkatilah jemaat-Mu, Tuhan yang sudah memberi diri untuk sama-sama memuji kehidupan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan, Bapak Ibu Saudari ada, saya ada, semua kita ada, karena kematian Kristus di kayu salib. Berikan tepukan kemuruh. Tapi saudara, Bapak Ibu Saudari, hari ini, pagi ini, satu momen yang amat menjadikan orang berkabung. Ada orang mati dan kita menari, kita bertepuk tangan, ada. Apabila ada kematian, semua orang berkabung. Pagi ini merupakan satu momen yang amat menyedihkan di dalam sejarah kekristenan, di dalam sejarah kemanusiaan, yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi sehingga Kristus datang kedua kali. Kematian Kristus memungkinkan Bapak Ibu Saudari dan saya boleh berada di hadirat Tuhan dan boleh berada bersama-sama di kalangan orang-orang percaya. Mari kita lihat satu teks, Lukas 24 ayat 46. Minta maaf kalau lihat tidak berapa jelas. Oke, kalau boleh padam saja lampu di depan ini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyali, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan yang perkataan yang sangat-sangat menyentuh hati dan perasaan Bapak. Hanya kita tidak dapat melihat linangan air mata Bapak. Bapak mana yang tidak mengasihi anaknya? Bapak mana yang ketawa apabila anaknya meninggal? Bapak Ibu Saudara, bukan suatu keputusan yang senang untuk dibuat oleh Bapak. Satu-satunya anaknya diizinkannya untuk mati. Mati untuk siapa? Mati untuk orang sebangsanya. Semalam saya telah jelaskan siapa? Orang Yahudi sendiri. Siapa yang membunuh Yesus? Orang sekampungnya. Siapa yang membunuh Yesus? Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita mau melihat siapa yang membunuh Yesus pada hari ini, kami pastor-pastor, orang pembesar-pembesar, bukan rakyat biasa. Rakyat biasa tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka hanya mampu mengalirkan air mata mereka, melihat betapa tidakkan orang besar. Orang-orang yang dikatakan pengajar-pengajar adat, yang dikatakan pakar Alkitab, yang dikatakan tahu secara kalanya tentang kebenaran, tetapi masih tidak mau berakui adanya Yesus itu sebagai Mesias. Betapa Allah mau menjatuhkan kita kembali dengan dirinya. Tetapi jalannya tidak mudah. Harganya begitu mahal untuk dibayar. Harganya bukan 1 juta, bukan 2 juta. Bapak Ibu Saudara, harga jiwa kita, satu katanya tadi, jiwa. Allah tidak menyayangi tubuh kita, tapi Allah menyayangi jiwa kita. Jiwa itu diberi Tuhan kepada kita. Malam tadi saya katakan, kita dicipta oleh Allah serupa dengan gambar dan rupanya. Dan kita diberi jiwa.
orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Mereka adalah imam-imam kepala yang membuat keputusan, ahli-ahli Taurat yang menyelidiki, yang menghafal, yang menghidupi hukum Taurat, tapi masih tidak dapat melihat kebenaran. Kadangkala perkara ini berlaku. Kita yang mengatakan diri kita tahu segala-galanya, kita coba untuk menghakimi orang lain. Oh, kamu ini tidak betul lah, kamu ini tidak baik lah, kamu ini tidak sesuai dengan standar kita. Kita saja yang benar, kita saja yang betul. Padahal kitalah orang yang paling tidak benar, paling tidak betul, karena kita mulai menghakimi orang dari perspektif kita, dari standar kita. Tapi Tuhan menghakimi semua kita dari perspektif kasih Allah. Semua kita orang berdosa. Nah, tidak ada yang benar, tidak ada yang kudus, tidak ada yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, ingin saya tekankan di sini, kalau orang Kristen sudah mulai memastikan dirinya daripada kelompok orang ramai di dalam sesebuah gereja, di dalam sesebuah community, awas, ini akan membawa perpecahan kepada kesatuan yang ada di dalam sesebuah community orang-orang percaya, bahkan di dalam gereja. Kita tidak boleh membuat golongan. Oh, aku golongan orang yang lebih baik daripada si Alu. Oh, kami lebih baik daripada para pastor yang ada. Tengok para pastor itu, pada kehidupan mereka itu menjadi berkat. Jadi kita orang Kristen mulai melebel diri kita lebih baik daripada pastor. Lalu kita mulai ada kelompok-kelompok tertentu, dan kita mulai mempengaruhi orang lain dengan agenda-agenda kotor kita, dengan mengatakan bahwa ikut kelompok kami, kelompok kami lebih baik daripada orang ini, kelompok kami lebih benar. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang benar, tidak pernah seorang pun dilihat oleh Allah benar, semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudari, ini menyadarkan kita supaya kita jangan sombong, menyadarkan kita supaya kita tahu diri kita, menyedarkan diri kita supaya kita hidup dengan penuh kerendahan hati, menghormati Tuhan, menghormati sesama kita. Anau, dipersilakan. Sampai kesaksian kita, sampai kita menyaksikan kesaksian, jadi kita mau persembahan di jalan. Persiapan daripada video Uma Bedos selepas ini ya.